Stasiun Television sendiri. Oke, cepatlah sikit. Yang sana tu, rapatlah ke depan lagi. Yang awak panggil kami semua ni kenapa? Saya nak tunjuk benda menarik lah. Dah mula. Rasa yang lazat. Buah berangan asli. Rancangan Kids Music. Ya, betul. Sebenarnya awak masuk TV ke? Betul. Saya muncul dalam rancangan ni. Bukan senang nak dapat muncul dalam TV tau. Hanya orang yang berbakat tinggi yang lepas diuji bakat saja yang dapat muncul. Selain dari suara, rupa pun salah satu faktor yang penting. Dan seterusnya adik Honekawa Sunio, silakan. Jangan cuba nak pandang tempat lain. Klik mata pun tak boleh. Awak semua faham tak? Bisinglah awak ni. Kami tengoklah ni. Oh, mambut ni. Kamera TV memang berkualiti. Kalau awak semua nak tanda tangan, mintalah ya. Alah, baru keluar TV sekali aje pun. Yalah, kalau TV minta pun saya tak teringin lah. Kalau TV minta pun saya nak lah. Kenapa nak saya simpan? Nabita, abang dah makan roti melon saya sampai habis tau. Kan abang dah cakap, nanti abang gantilah balik. Yang dulu punya roti pun abang tak ganti lagi kan? Kalau awak, mesti awak marahkan? Apalah awak ni? Awak bukan nak bela saya tapi Dorami. Ya Doraemon. Saya ingat nak muncul dekat TV, boleh tak? Jangan tanya saya. Tanyalah Dorami kesayangan awak tu. Alah, bolehlah Doraemon. Abang ni. Ya Nabita, awak nak muncul di TV? Nak. Tapi macam mustahil je. Taklah, mudah je tu. Dekat TV segera. Lekatkan yang di dekat TV. Nah. Awak cubalah nyanyi, Nabita. Menyanyi depan TV je nak buat apa? Saya nak muncul betul-betul dalam TV tu. Nyanyi je lah. Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Nanti jawab pokok, angin yang goncang. Tanya sama angin, apa sebab goyang? Nanti jawab angin. Mengarut betul, buat penat je nyanyi. Kejap lagi awak tahu. Nabita? Ni ada ramai kawan kamu datang ni. Hei, apa nama rancangan yang awak muncul dalam TV tadi itu? Dalam TV? Saya ke? Berani awak muncul di TV dengan nyanyian yang sumbang tu ya? Saya cuba tukar salurannya tapi semuanya muka awak je ada. Entahlah, saya pun tak tahulah. Dah nampak? Bila awak lekatkan alat tu, TV awak akan jadi kamera dan stesen TV. Cuma jiran-jiran sajalah yang nampak. Jadi, maknanya saya boleh buat rancangan sendirilah, ya? Ya! Betul, ya! Tunggu sekejap! Kalau semua orang muncul serentak, siapa yang nak tengok? Habis tu macam mana? Saya dan Presiden akan buat jadual untuk semua. Presiden? Ya, saya lah Presidennya. Kalau dah sampai giliran nanti, saya akan panggil, ya? Tunggu dengan sabar, ya? Teruskan menyokong Novita TV, ya? Baiklah, kita tetapkan rancangan dulu. Kita boleh letak rancangan-rancangan yang menarik. Rancangan menyanyi memang sangat popular sekarang ni kan? Drama atau animasi ke? Ada rancangan berita pendidikan. Kalau ada berita lagi lah bagus kan? Kita mulakan dengan berita lah ya. Sekarang masa untuk berita. Ini saya lah, kenal tak? Nampak ke tak ni? Baiklah, Perdana Menteri. Kalau baca merangkak baik tak payah. Yelah, betul tu. Ada. Kita dapat banyak panggil aduan. Mereka cakap kalau merangkak baik tak payah. Itu saja berita untuk hari ini. Seterusnya, rancangan yang paling dinantikan persembahan Nobi Nobita. Menampilkan lagu-lagu yang menarik, anyaman tali dan juga persembahan yang lain. Kita mulakan dengan lagu. Tanya sama pokok, apa
sebab goyang. Hei, geram betul lah saya dengan si Dorami ni. Angin yang goyang. Tanya sama angin, apa sebab goyang? Nobita dan Dorami mulakan stesen TV. Jawab angin, tanyalah awan. Sampai bila nak kena tengok benda ni? Doraemon, bagilah kami muncul dalam TV juga. Kenapa pula? Saya tak nak lah. Apa awak cakap? Sabarlah sikit, Jayun. Yelah kan. Awak mana boleh buat kan? Yeah, Dorami pun ada cakap. Abang tu bukan boleh buat macam saya kan? Saya pun boleh buat macam tu jugalah. Apalah mereka tu. Baiklah. Apa kata kalau kita kerancangan memasak? Kita mulakan slot ni dengan rancangan memasak. Chef Nobita Mako akan tunjukkan masakan hari ini. Apa ni? Mari kita tanya chef mengenai cara penyediaan lauk untuk makan malam. Malam ni Mama masak biasa aja. Mama masak ikan goreng, sup lebih masak tengah hari tadi dan makanan dalam tin yang buka malam semalam. Mama, semua jiran kita boleh tengok siaran ni. Apa dia? Kenapa tak cakap awal-awal? Ini adalah Takeshi Doraemon Suno TV atau ringkasannya TDS. Saya akan tunjuk permainan terbaru dan cara bermain dan tips yang terbaru. Saya juga akan menyanyi. TV kami lebih menarik dari TV Nobita. Dorami, setakat stesen TV, siapa-siapa pun boleh buatlah. Doraemon, abang ni memang saja nak uji saya. Kalau macam ni, mari kita tengok siapa lagi terkenal. Nobita, apa rancangan kita lepas ni? Apa ya? Oh, iyalah! Rancangan pembelajaran. Teori terkini angkasa lepas boleh tak? Angkasa lepas? Iyalah, teori ini sangat menarik. Jadi... Hari ini saya bukan nak minta awak bercakap tentang tu. Kita lebih terkenal berbanding Dorami. Mestilah. Ini permainan paling terbaru di pasaran tau. Hey, bila nak sampai giliran saya ni? Awak tunggulah sekejap ya. Baiklah, saya akan tunjukkan cara buat kerja sekolah hari ini. Untuk soalan pertama, memang rancangan yang berguna betul lah. Sekarang kita mesti lagi terkenalkan, Nobita. Dan jangan aja buat kerja rumah. Mana boleh macam tu? Betul tu, betul tu. Mereka dah potong suara kita lah. Nampaknya dah sampai giliran saya. Apa khabar penonton semua? Hari ini ada sejutan istimewa siaran langsung. Artis jemputan khasnya adalah saya sendiri. Sabarlah, ni? Tak, bukan. Rancangan awak kita kena simpan untuk bahagian yang akhir sekali, ya? Jangan-jangan awak berdua ni tak nak pun dengan saya menyanyi sebenarnya. Betul, kan? Seterusnya, Nobita, soalan ni. Nobita, ada tetamu. Macam mana? Kalau kamu siarkan iklan kami, kami akan bayar kamu 1,000 yen. 1,000 yen? Saya pasti ramai orang akan ke rumah mandi Encik. Shizuka, rancangan untuk saya lambat lagi ke? Tepat masanya awak datang. Awak berminat tak nak berlakon iklan? Menarik juga tu. Saya nak cuba dulu. Set pun kami dah sediakan. Awak berlakon mandi lepas tu cakap nak mandi rumah mandi Mak Su. Gatal! Penyapa, Shizuka! Itu saja untuk kerja rumah hari ini. Lesanya rasa. Jom ke rumah mandi Mak Su. Nobita, populariti mereka tinggilah. Apa awak cakap? Itu ni, kenapa saya tak sampai-sampai lagi ni, Populariti mereka naik lepas mereka buat muka-muka pelik tu. Baiklah, kita cubalah. Baiklah. Go, Juju. Awak pun buatlah sekali. Kalau tak, nanti kita kalah dengan mereka tu. Ya, baiklah. Muka macam ni. Macam ni. Kelakar betul lah muka Dorami tu. Nobita lagi popular dari televisyen kita lah. Kita tak akan kalah. Sedia. 1, 2. Muka abang kelakar lah.
saya dah tak larat dah. Macam mana populariti kita? Nampaknya semua orang dah tak tengok TV lagi dah. Ha? Kenapa? Sampai bila awak nak kami tunggu ni? Awak saya tengok awak buat muka aja. Saya nak nyanyi juga, saya tak kira. Tak adil, saya pun nak. Saya pun. Apa ni? Kertas iklan ke? Kau sejaya rupanya. Akhirnya hari yang ditakuti dah tiba. Saya tak pernah nampak iklan poster ni. Iklan ni tak sampai dekat rumah lagi. Jaya nak datang ke nanti? Belakon tak ada kat rumah je lah. Pelik betul kamera ni. Doraemon punya ke ni? Nobita! Tolong Nobita! Shizuka! Biar saya ambil gambar dia lah. Nobita! Cantiknya gambar ni. Shizuka! Masuklah ke dalam! Shizuka tak bergerak lah! Kenapa? Saya cuma nak ambil gambar dia je! Alamak! Macam mana ni? Apa saya nak buat ni? Shizuka dah jadi batu! Awak guna kamera ni? Doraemon! Bila saya ambil gambar Shizuka dengan kamera ni, dia tiba-tiba tak bergerak! Jangan risau! Itulah fungsi utama kamera khas ni! Kamera pengunci gerakan. Itulah namanya dan fungsinya untuk mengunci gerakan pada satu masa. Maksudnya orang sebenar jadi gambar ke? Macam itulah. Tekanlah lagi sekali, nanti dia akan pulih balik. Kalau boleh, saya nak biarkan macam ni. Okey, cik. Hei, kenapa dengan awak ni tiba-tiba tolak saya je macam ni? Tengoklah iklan tu. Iklan? Konsert Giant ke? Ini pelawaran kepada siksaan ni. Oh, iyalah. Kita tukarkan iklan ni. Dah siap. Okey. Nobita, bila awak muncul? Itu tak penting. Tengok ni. Saya dapat iklan poster seram ni. Iklan apa? Iklan apa? Iklan jualan murah keledek bakar lah. Biasalah tu. Semua orang pun kadang-kadang buat silap. Apa ni? Disebabkan kamera ni, kita tak perlu tahu pasal konsert Giant tu lagi kan? Saya nak menyorok lah sampai konsert tu habis nanti. Saya nak makan kuih dorayaki saya ni. Tapi memang menariklah kamera ni. Dah tak bergerak. Saya ambil ya. Saya makan dulu. Ini bukan untuk main-main, tahu tak? Maaflah, Doraemon. Alat ni untuk tangkap gambar burung ke serangga tengah terbang. Gambar percikan air ke barang yang tengah rosak atau kaca yang pecah pun dia boleh tangkap semuanya. Contohnya, cuba awak tekan masa saya sedang pukul bola ni, ya? Sekarang! Macam tu rupanya. Sebab itulah dia dapat hasilkan tenaga untuk terbang. Menarik betul lah. Cuba gerakkan balik. Jangan!
Nobita! Awak ni, awak ni memang bebal lah. Kejap lagi dah pukul 3. Satu bayang-bayang pun tak nampak ni. Sunio! Alamak! Konsert saya dah nak mula ni. Apa lagi awak buat dekat sini, ha? Saya nak lari. Taklah, saya nak berlari senaman. Saya tak tahu pun ada konsert awak hari ni. Saya dah keluarkan iklan. Tak ada siapa pun datang. Apa yang pelik? Tak, memang pelik lah. Dengar sini. Awak pergi cari dan kumpulkan semua orang sebelum pukul 3. Saya faham. Saya akan cari semua orang sekarang. Mana boleh saya seorang yang tengah-tengah? Tak, rugilah kalau tak dengar. Sedangkan ditangkap. Hei Nobita, habislah kita. Konsert Giant tu pukul 3 petang ni. Saya tak tahu dah. Jom lari ke belakang bukit tu. Jom. Selamat datang ke konsert Giant. Maafkan saya sebab lambat ya. Tapi Giant, Nobita dan Doraemon tak datang lagi. Apa? Jadi, kita tangguhkan dulu konsert ni sampai semua orang dapat datang, ya? Tak. Sampai bila pun takkan mula nanti. Baiklah, semua bersedialah, ya? Konsert Giant yang dinantikan akan bermula! Nobita! Dah sedia ke belum? Dah! Saya dah naik sampai atas ni! Saya dah sedia dah ni! Sedia! Haa! Seronoknya! Berhenti, berhenti, berhenti! Cepat! Macam mana? Seronok kan kalau awak... bukan awak dengar pun... Awak ni penakutlah. Malu je saya. Sekarang giliran saya pula, ya? Oh, iyalah. Konsert tu mesti dah mula, kan? Saya pukul, saya dangerous, saya raksasa. Saya jaya, saya nombor satu di dunia. Saya Mama. Juga kacak semua akan terpaku. Baiklah. Sedia. Terbang. Kesiannya. Mesti semua orang tengah terseksa dengan Jaya menyanyi sekarang ni. Yahoo! Seronoknya terbang. Kami berdua je yang berseronok kat sini. Saya tahulah saya robot tapi janganlah abaikan. Maaf, saya tengah fikirkan sesuatu tadi. Iyalah. Doraemon, nampaknya kita boleh selamatkan semua orang dengan kamera ni. Saya kuat penuh jiwa, gagah perkasa. Saya lah Giant, ketua mangsa kuat. Terimalah persembahan yang ikhlas ini. Apa? Dah berhenti? Apa dah jadi? Kenapa ni? Jaya tak boleh gerak sementara. Jangan risau, awak semua boleh balik. Nobita, terima kasih selamatkan kami. Awaklah Wira penyelamat kami, Nobita. Tak adalah Wira apanya. Datanglah rumah saya. Saya belanja awak makan kek. Ya. Tapi yang terkata saya. Tunggulah saya. Kami makan dulu. Sedapnya mani. Selamat malam.
tekan nanti awak larilah. Saya nak pergi tidurlah. Hei, tak adillah saya pula yang kena tekan ni. Yelah, awak tu kan Wira. Awak pun makan kek dekat rumah Shizuka tadi kan? Tapi awak makan sampai dua. Alah, yeay! Apa yang mereka semua ni buat? Huh? Apa pula ni? Macam tu rupanya. Saya dah faham sekarang. Maksudnya awak berdua ni memang nak kena belasah dengan saya.